Baik pemirsa, bisa Anda lihat di sini ada jangkung atau bandotan. Nama Latinnya Agriatum conseides atau di bahasa Inggrisnya Billy Goodwit, Wedwit atau Basat Agrimony ya. Tumbuhan ini sering tumbuh di pekarangan, di ladang, di persawahan dan di tanggul-tanggul dekat air. Di balik itu semua, gulma ini atau tumbuhan ini bisa difungsikan kembali menjadi bahan baku pupuk organik cair karena banyak mengandung unsur hara makro dan mikro. Di artikel sebelumnya atau di video sebelumnya sudah kita bahas daun kirinyu, di situ juga bagus untuk pembuatan pupuk organik cair. Dan di sini bisa Anda lihat juga seruni ya. Ini juga bisa difungsikan sebagai bahan POC atau pupuk organik cair. Ya, sekian dulu ulasan dari kami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.